Jabar Pabrisa, jendela info Jawa Barat. Halo Nexter dan pembaca setia jabarpublisher.com dimanapun Anda berada. Jumat 4 Februari 2022, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan penataan jalan penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Cildu, Kabupaten Cirebon. Pada kunjungannya kali ini, Ridwan Kamil menggunakan helikopter. Tentu saja hal ini memicu perhatian warga setempat dan para pengguna jalan yang kebetulan melintas. Dalam paparannya, Gubernur Jabar memaparkan sejumlah program di Jawa Barat, khususnya yang akan digelar di Kabupaten Cirebon. Menurutnya ada dua program utama untuk Kabupaten Cirebon, yakni pemugaran atau permajaan Terminal Ciledug dan pembangunan Kampus 2 Institut Teknologi Bandung atau ITB di wilayah Cirebon Barat. Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Bupati Cirebon Imron Rosyadi serta Wakil Bupati Brebes Jawa Tengah. Sedikitnya ada tiga agenda utama yang digelar Gubernur hari ini, antara lain peresmian penataan ruas jalan Jabar Jateng. Kedua, Gubernur juga meresmikan gedung RPS atau ruang praktik siswa dan panenila serta peresmian alun-alun kejaksaan di Kota Cirebon. Hari ini saya meresmikan program perbaikan-perbaikan penataan infrastruktur jalan di perbatasan dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Satu dari 12 ruas jalan yang menjadi batas tanggung jawab kami. Ini adalah di perbatasan jalan Ciledug dan di Brebes sebagai batas Jawa Tengah. Dengan ini insya Allah ekonomi di perbatasan Jabar Jateng ini akan terus meningkat dan juga menguatkan rasa persatuan ya dari dua provinsi yang saling mendukung ini. Kemudian juga khusus untuk Cirebon, banyak program bantuan, salah satunya adalah tahun ini karena 60 miliar kita akan membangun terminal Ciledug ya. Amin. Di sini menjadi tanggung jawab kami. Kemudian ITB Kampus Cirebon sebagai sebuah tempat paling istimewa agar anak-anak Cirebon suatu hari bisa menjadi para insinyur kan begitu ya, jadi SDM luar biasa, menyambut kawasan Rebana yang sudah diresmikan menjadi salah satu kawasan unggulan nasional dengan turunnya Perpres penguatan di sana. Karena ada 4 juta sampai 5 juta lapangan pekerjaan dengan hadirnya kampus-kampus terbaik, insya Allah dalam hitungan 5 sampai 20 tahun anak-anak Cirebon meningkat menjadi orang-orang hebat yang luar biasa. Kemudian tadi ada masalah banjir, pengerukan juga sedang kita akan tindak lanjuti, walaupun secara teknis sungai memang ada di BBWS, tapi bisa kita rekomendasikan untuk segera dilakukan pekerjaan agar tidak terjadi banjir kedua belah pihak, tidak hanya ke Cirebon, tapi saya dengar dari Wakil Bupati juga ada di Brebes. Kita sedang mewacanakan ada tol dari Patimban, Indramayu, Cirebon, ya, Parabon, sementara namanya itu sedang kita konsepkan. Total di Jawa Barat, di luar yang saya sebutkan, ada 9, ya, ada 9 ruas jalan tol. Cisumdawu yang nanti menghubungkan Kertajati, setengahnya sudah diresmikan. Kemudian kemarin sudah groundbreaking, tiga pas ya, dari Bandung sampai Cilacap. Kemudian dari Bogor, Sukabumi, Cianjur, ada Japex 2 dengan ada 9 lah, jumlahnya banyak sekali. Nah kalau nanti Parabon jadi diwacanakan dan dimulai, berarti itu ruas yang ke-10. Inilah juga yang membuat investasi di Jawa Barat selalu nomor satu ya. Karena dianggap infrastrukturnya setiap tahun selalu bertambah baik, bertambah banyak, sehingga menguatkan
keyakinan bahwa ekonomi di Jawa Barat sangat luar biasa, termasuk kereta api cepat tahun depan akan diresmikan. Demikian Huswa Adiputra, tim JPNX TV dan tim JabarPublisher.com melaporkan.